sahabat subscriber dimanapun Anda, mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat kita diberi kesehatan, umur panjang dan sukses selalu tentunya, dan dilancarkan segala urusannya. Marhabannya Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman kita, sahabat kita yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar sampai selesai ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing drone visual ya. Kita kemarin beli dari online ya, tapi ini bekas mas bro. Kita belum bisa beli yang baru. Ini katanya sekitar, kalau baru di sekitar 800-700an ya. Kita kemarin dapet second cuma 250 ribu rupiah ya. Kita akan coba unboxing gimana sih hasilnya. Katanya sih ada kameranya juga ya, kamera HD depan sama bawah. Dan juga baru pertama kali beli drone ya, jadi belum bisa, cara-caranya belum bisa, nanti kita nerbangin juga harus belajar ya. Oke, kita langsung unboxing aja, buka. Ini biasanya kayak gini ya, kita unboxing adanya apa aja. Nih kardusnya yang kosong, tapi sudah nggak ada buku manualnya ya, buku manualnya udah nggak ada. Tapi di sini nih dual camera shooting ya. Oke, buku manualnya udah nggak ada, kita buka aja langsung drone-nya. Wih, mantap ya. Drone-nya sih lumayan enteng sih, nggak terlalu berat ya. Juga baling-balingnya bisa dilipat. Kita buka. Kita buka mas bro. Nah, ya. Visual 816 visual. Kita dapat online kemarin 250 ribu rupiah ya. Kita waktu pertama beli juga iseng-iseng, hidup ya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa ya, kita belajar cara mengendalikan drone ya. Masih tahap belajar. Kita kemarin sudah udah belajar, tapi ini baling-balingnya sobek. Nih, baling-balingnya udah pada sobek. Terus kemarin waktu kita pertama beli, kita cobain, kita browsing-browsing di YouTube teman-teman kita semuanya. Kita belajar ya cara mengendalikan drone visual 816 visual. Gimana sih caranya ya? Kita coba-coba, ternyata ini drone itu nggak bisa terbang ya. Jadi kita terbang baling-baling 1, 2, 3 yang kanan ini nggak bisa naik. Jadi waktu kita di on-in mau itu kan ya, mau terbang. Jadi ini posisinya 1, 2, 3 ini ngangkat nih gitu kan. Tapi ternyata ini nggak mau ngangkat ya. Balik-balik satu nggak ngangkat. Jadi teman-teman kita yang baru bisa belajar juga ya. Nggak mau ngangkat, kita udah putus asa. Aduh, ini jangan-jangan motornya rusak. Kita udah browsing di toko online, kita nyari-nyari dinamo, takutnya dinamonya nih rusak ya. Terus kita browsing-browsing lagi, kita nonton-nonton videonya lagi. Ada tutorial kenapa drone itu nggak mau naik ya. Ternyata ini teman-teman, teman-teman harus belajar juga ya. Di baling-baling ini satu-satu ini ada nomornya B, A, B, A ya. Baling-baling sebelah kanan depan itu B, baling-baling sebelah kiri A, belakangnya lagi yang sebelah kiri B, itu yang sebelah kanan A.
ternyata itu kebalik ya. Ini kebalik yang sebelah kanan. Dita, ini kan B. Teman-teman B ya. Ini B, ada tulisannya B ya. Ininya harus, balik-baliknya harus B juga. Di bawahnya sini ada B ya. Tadinya nih A. Kasih baling-baling A ya. Makanya dia gak mau naik. Gak mau naik, jadi jomplang gitu loh mas bro. Ya, jomplang. Akhirnya kan kita coba-coba kita pasang. Kita pasang udah benar, posisi benar, kita onif, kita lift off landingnya, bisa terbang ya. Nih, drone-nya sih lumayan enteng, nggak terlalu berat. Drone-nya nggak terlalu berat. Bagi kayak kita, bagi saya tuh buat belajar lah ya, buat belajar mengendalikan drone ya. Ini kemarin udah berapa kali nabrak, terbang, kendalinya nggak bisa dikendalikan dari remote. Akhirnya kita matiin, jatuh lagi, nabrak lagi ini sampai baling-balingnya sobek. Oke, ini drone-nya begini ya, penampakannya gitu ya. Warnanya nih apa ya, abu-abu ya, abu-abu kun gitu. Cakep ya. Oke, ini drone-nya. Terus lalu ini remote control. Remote control ini adalah stick ya. Stick tip ini gim ya. Tuh. Ya. Stick alloy on. Kita dapat cadangan baling-baling 2. A sama B. Ini mas bro, di sini ada tulisannya A ya. Terus sini B, kelihatan nggak? Ini kita dapat free 2, baling-baling 2. Terus ini buat pelindung ini ya, taruh di sini nih, buat mendarat. Kita pasang dulu. Nah, ini posisinya gini ya. Kalau udah pinter canggih ini nggak usah dipasang. Mendaratnya udah, take off-nya udah pinter. Ini nggak usah dipasang. Jadi ini buat pelindung kalau misalkan turun. Tuh. Ini buat membantu sampai ke dasar ya. Terus kita dapat obeng ya. Obeng lumayan nih. Satu kecil plus nanti buat bongkar kalau misalkan baling-baling ya. Ini udah nggak ada tutupnya, hilang kemarin. Ya. Kita dapat obeng satu. Kabel chargernya nggak dapat ya. Mungkin kemarin udah rusak kok hilang katanya. Kita masukin lagi. Nah, kita dapat ini. Nah, stick. Sticknya kita di belakang ini pakai baterai ya. 3. Pakai baterai A3. Nih, baterainya segini ya. Baterainya ada 3, pakai yang A2. Sorry. Pakai yang A2 mas bro ya, yang gede. Nah, pakai yang A2. Ada 3 biji di belakangnya. Terus nah ini ya. Nah, ini buat naruh HP. Nah, bagi teman-teman, mohon maaf nih sticknya saya belum kurang hafal. Kemarin juga kita cuma asal aja ya nerbangin. Yang penting ini power. Kalau kita satu connect, kalau waktu ngedip itu kita belum terkoneksi sama drone-nya ya.
kalau masih ngedip ya, tuh ngedip kan. Ya. Terus satu yang sebelah sini buat take off ya, buat terbang. Take off buat terbang. Ini taruh di bawah dulu ya, biar nggak sempit. Ini stop. Ya. Stop ini bisa posisi ini, tapi ini mesin baling-baling muter baru take off ya. Ini stick yang sebelah kiri itu buat kalau ke atas kita buat naik ke atas, kalau ke bawah ke turun ya. Ya bagi teman-teman. Yang stick sebelah kiri ini kalau kita pencet, kita dorong ke atas, drone-nya naik ke atas. Terus kalau kita turun, drone-nya ikut turun. Terus kalau samping, kalau nyamping ke kiri, drone-nya itu muter ya, muter ke kiri, gitu ya. Kepalanya dia muter, muter terus. Sebaliknya kalau kita putar ke kanan, dia akan muter ke kanan, gitu ya. Pokoknya nih, stick-nya nih, atas drone-nya naik ke atas, ke bawah drone-nya naik turun ke bawah. Ya, bagi teman-teman, saya juga pemula juga ya, belum hafal betul kegunaan drone ya, masih belajar mas bro, sharing-sharing ya. Terus yang di bawahnya nih ada stick, ini ya. Ini fungsinya buat stabilin drone-nya mau lari kemana baru bisa pakai ini. Tapi, nah kemarin saya coba nggak begitu berfungsi nih ya. Masih enak pakai yang sebelah kanan. Ya. Kita yang sebelah kanan, stick yang atas itu buat drone samping kanan, samping kiri, samping atas, samping bawah ya. Fungsinya buat lari kanan, nyamping ke depan, ke belakang ya. Kalau fungsi yang tiga ini saya belum tahu juga, kemarin saya pencet-pencet juga belum tahu fungsinya buat apa. Terus yang di depannya ini ada flip. Nah, flip ini fungsinya kalau drone kita lagi terbang atas, kita pencet sekali dia akan salto. Drone ini akan salto ya. Drone akan salto kalau dipencet flip yang depan ini ya. Terus yang sebelah kiri ada speed. Speed ini ada 3 kecepatan ya. 1 2 3 ya. Tapi kemungkinan kalau kita terbangin di lapangan atau persawahan boleh pakai speed. Kalau di dalam ruangan ini nggak bisa nabrak tembok. Oke, teman-teman, itu yang saya tahu. Terus coba kita akan nyalain drone ya. Kita nyalain drone-nya. Nah, kita. Oke. Di belakang ini ada power, ada power on off ya, kita nyalain on. Nah itu posisi gini ya, kelihatan nggak? Waktu lampu biru, depan biru, belakang merah, ini buktinya masih belum terkoneksi sama remote ya. Kalau masih ngedip, depan putih, terus kamera depan ini lumayan juga ya, bisa di setel naik turun. Terus di bawah juga ada kamera HD ya. Nah kita cobain. Nah ini posisi belum terkonek sama remote ya, kita connect. Nah connect sekali, ini masih ngedip juga ya remote ya.
kita bisa pakai stick yang kiri ke atas satu, ke bawah satu. Nah, kalau lampunya sudah berhenti, dia tandanya sudah terkoneksi sama remote ya. Sama remote. Oke, kita akan coba terkoneksi muter baling-balingnya aja ya. Kita bisa pakai yang stop. Yang stop ini motornya akan bergerak. Ya, kita stop lagi. Kita ini akan berhenti lagi. Kayak gini juga bisa. Ini tarik dari yang kiri, tarik ke pojok ke bawah, yang kanan juga ke bawah. Bareng ya. Tuh. Pokoknya ini yang mojok itu, mojok baru bisa. Ya. Tapi di sini jangan diterbangin lah, takut marah Mas Bro. Nanti besok kalau ada waktu kita akan terbangin di tempat yang agak luas. Tapi belum bisa di luar ya, takut takut nabrak-nabrak terus. Soalnya masih kita belajar. Itu aja yang saya tahu. Besok saya akan terbangin. Coba ya, next video selanjutnya. Oh ya, teman-teman. Hampir lupa ya. Drone ini udah terkoneksi sama WiFi ya. WiFi terus ada aplikasinya. Bagi teman-teman yang ini bisa di-download di Play Store. Namanya XS Visual. Namanya X ini. XS Visual kita mencet. Nah, ini, Mas Bro. Nah, ya. Tapi kita harus aktifin WiFi kita. WiFi kita aktifin dulu. Ini WiFi dia M84K674B kita pencet biar terkoneksi sama WiFi drone-nya ya. Udah tersambung, kita balik lagi. Kita buka aplikasi XS Visual. Gini ya. Pencet yang ini. Terkoneksi. Start. Otomatis videonya ya. Nih. Ini video kamera dari drone-nya ya. Tuh, teman-teman. Kelihatan enggak? Soalnya nanti sendiri pakai sendiri deh ya. Kelihatan kan? Ya. Kalau ada WiFi masuk, kita tolak aja biar koneksi sama WiFi apa kamera drone-nya ya tuh. Tuh kan. Tuh ya. Aduh, ini nyutingnya ke prepen kayak muter-muter ya. Oke. Besok kita akan terbangin apa nanti ya, kita terbangin next video selanjutnya. Tuh. Oke, kita matiin aja. Kalau kita mau ngerekam tinggal pencet video apa foto ya. Kita langsung otomatis ngerekam. Oke, kita kembali aja. Oke, teman-teman, itu aja yang saya tahu dari drone Visual 816 Visual. Ini lumayan ya. Kemarin kita dapat online bekas cuma 250.000. Kalau nggak salah, kalau harga barunya sekitar 800 atau 700 ya, murah meriah. Tapi buat pemula kayak saya nggak apa-apa lah. Kalau jatuh-jatuh nabrak juga nggak begitu mahal ya. Ya, ini udah lumayan canggih. Karena kita matiin dulu, matiin powernya. Nah. Oh ya teman-teman, baterainya ada di belakangnya. Pantat di drone kita copot. Copotnya dari ini.
tarik aja. Keras ya. Nah ini. Kalau mau charger juga, nih ada lubang chargernya ya. Tinggal dicolokin, pakai charger HP juga bisa ya. Ini juga ada Vizio. Berapa ini ya? DE937 3.7 ya. Tuh, ini baterainya. Ini baterainya kalau di online sekitar 130.000. Ini ada cuma satu. Terbang paling sekitar 20 menit baterainya habis. Kita mati lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah sempat menonton. Mohon maaf kalau penjelasannya ada yang kurang, soalnya saya juga pemula juga, baru pertama kali beli drone. Tapi ini lumayan bagus ya. Tepatlah buat pemula kayak saya buat belajar. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Kalau oke, selamat malam dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.